Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adiwiyata SMA Negeri 2 Selawi. Hari ini 5 November 2018. Perkenankan kami melaporkan progres pembangunan masjid SMA Negeri 2 Selawi. Semoga laporan ini memberikan gambaran bagi kita semua betapa pembangunan masjid SMA Negeri 2 Selawi menjadi prioritas kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 2 Selawi berkaitan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan anak didik kami sehingga bisa memberikan nilai positif bagi lulusan SMA Negeri 2 Selawi dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan SMA Negeri 2 Selawi dan pada umumnya di Kabupaten Tegal. Demikian laporan progres pembangunan masjid di SMA Negeri 2 Selawi. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.